Gabungan Raya Sabah telah ditubuhkan secara rasmi pada 11 hari bulan Mac, dan kita lancarkan pada 28 hari bulan Mei tahun ini. Dan syukur alhamdulillah, penerimaan rakyat negeri Sabah begitu mantap kepada GR. Matlamat GRS ialah untuk menyatu padukan parti-parti yang ada di negeri Sabah. Inilah niat suci kita, yang ikhlas, yang jujur, supaya kita dapat memastikan negeri Sabah ini maju dan diperintah oleh parti-parti tempatan yang bernaung di bawah Gabungan Rakyat Sabah di masa akan datang. Sabah, parti-parti tempatan di Sabah mesti bergabung dalam satu gabungan yang kita panggil Gabungan Rakyat Sabah. Tujuannya untuk memastikan Sabah maju ke depan, Sabah maju jaya di masa akan datang. Jalan-jalan ke Silabukan, membeli belah di Singgah Mata. Gabungan Rakyat Sabah GRS kita wujudkan demi membela negeri tercinta. Tetamu datang disambut baik, pantun dibaca bersimpul ayat. Gabungan GRS pilihan terbaik untuk Sabah dan seluruh rakyat.